hari ini tuh selain berjalan dengan lancar, kita juga mau tujuan kegiatan ini juga bisa tercapai ya. Saya ngarepin setelah hari ini kalian punya motivasi diri lagi untuk belajar lebih sungguh-sungguh ya. Harapannya kita semua makin kenal diri kita masing-masing, tahu kekuatan kita, kekurangan kita, itu modal kamu ya. Untuk masa depan tuh kita harus tahu kekuatan kita apa, kekurangan kita apa. Yang kita perlu tambahkan kekuatan kita, yang perlu kita kurangkan kelemahan kita. Semua itu ada proses pembelajarannya, nggak seperti gigit cabe, gitu gigit langsung pedas, ya, nggak seperti itu. Tapi kita mau belajar, sama-sama belajar supaya di akhir tujuan nanti kamu bisa mendapatkan hasil yang baik, berprestasi lebih baik. Prestasi itu nggak selalu akademik. Kalau kamu punya bakat lain di luar pembelajaran, silahkan dikembangkan. Banyak kok teman-teman kamu yang mungkin dari ngegambar gitu, terus mungkin juga suka bikin kue misalnya. Kadang-kadang ada juga saya lihat ada yang buka PO misalnya seperti itu nggak apa-apa, itu hobi. Misalnya main musik itu juga hobi. Kalau kamu hobinya olahraga, ya sementara ini mungkin karena kita di rumah aja, ya carilah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah gitu ya. Akhir kata, saya juga mau minta tolong kepada kalian menyampaikan terima kasih saya kepada orang tua kalian yang selalu mendukung sekolah ya. Saya pikir tuh kegiatan sekolah tuh nggak akan pernah bisa berjalan dengan lancar dan efektif ini kalau orang tua kalian tuh nggak ngedukung kita semua. Dan harapannya semoga setelah acara ini selesai, kita semua bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Itu aja dari saya, terima kasih. Sendirinya sebetulnya, kenapa saya harus ada di sini siang hari ini gitu? Entah karena beberapa hal memang, karena mungkin nilainya tidak memenuhi standar, bisa jadi karena itu. Atau yang kedua, nilainya sudah memenuhi standar, tapi diambang-ambang teman-teman, goyang sedikit jatuh gitu. Tantangan, kena sesuatu yang sulit itu, ya kualitasnya basketball gitu. Kalian bola basket yang gembos atau bola basket yang isinya anginnya penuh gitu. Jadi ketika, ibaratnya kalau bola basket dihajar ke tanah gitu ya, benar-benar dilempar ke tanah sekencang-kencangnya, harusnya semakin kencang dilempar, dia membalas semakin tinggi. Bola basket kan yang bagus kayak gitu. Tapi kalau bola basketnya gembos, dilempar ke tanah ya loncatnya segitu gitu. Bounce back-nya nggak segitu tingginya gitu. Nah, tapi saya akhirnya bisa berkembang, itu yang dia pilih gitu. Padahal dia punya pintu keluarnya, dia punya excuse-nya, dia punya sejumlah alasan untuk menyerah kok gitu. Dengan kondisi sesulit itu, dengan kondisi yang punya sejumlah alasan untuk dia nyerah, dia memilih untuk enggak. Thank you.
kan tadi dari kisah yang di-sharingkan sama Kak Jessica itu, kalau kita lihat tadi sampai merem-merem gitu ya teman-teman ya. Nah jadi kalau kita mencari alasan di kehidupan kita nih, ada banyak sekali alasan ya kan. Tetapi gimana kita, apakah kita memilih untuk mencari alasan biar kita menyerah atau memilih untuk survive. Nah, Miss tahu juga masing-masing dari kita punya permasalahan yang berbeda-beda, dan ketika kamu merasa udah lelah dengan permasalahan yang ada, udah stres gitu kan ya. Nah, kalau Kak Jessica menjelaskan tadi, kalau kamu udah mulai merasakan stres, berarti itu kapasitas kita belum lebih besar daripada masalah yang ada. Nah, gimana caranya biar kapasitas kita jadi lebih besar? Kenapa muka saya jadi gini nih? Nah, caranya kita mulai menghadapi hal-hal yang sulit. Kalau tadi moto di tempat kerjanya Kak Jessica, kalau ada yang susah, kenapa harus yang mudah gitu kan ya. Nah, terus Miss juga punya pernah baca buku nih teman-teman, tentang hukum keras lembek ya. Kalau kamu keras terhadap hidup kamu, maka hidup akan lembek sama kamu. Tapi kalau kamu lembek sama hidup kamu, maka hidup akan keras sama kamu. Jadinya kamu bukan dikendalikan oleh hidup kamu, tapi kamu yang mengendalikan. Begitu. Oke. Nah, dari apa yang sudah kita dengar, jika misalkan teman-teman mulai pengen berubah tapi kok susah ya Miss, yuk kita berefleksi lagi seberapa besar usaha kita. Atau Mas, kalau udah besar banget Miss usahanya, Nas, pertanyaan yang kedua, seberapa tepat caranya, apakah udah tepat atau belum? Begitu kurang lebih ya dari yang disampaikan oleh Kak Jessica. Motivation training, anak saya semakin bersemangat untuk belajar lebih rajin. Motivation training kali ini buat saya sangat luar biasa. Bukan hanya saya sebagai guru yang mengikuti, tetapi juga ketika saya melihat anak-anak, sepertinya mereka cukup antusias, cukup semangat ketika mereka mengikuti acara tersebut. Apalagi dengan pembicara yang memiliki gaya, bahasa, cocok sekali di kalangan anak-anak. Jadi acara semakin menarik, acara bisa dikemas sekeren mungkin, sehingga anak-anak pun juga mengikuti dengan sangat senang. Semoga segala materi yang kemarin mereka dapat, itu bisa anak-anak selalu terapkan, bisa membawa semangat lagi untuk mereka belajar. Menurut saya, yang kemarin diajarkan Kak Jessica itu seru dan juga mudah dimengerti. Dan sangat berguna untuk saya. Saya lebih semangat belajar sekarang. Halo, nama saya Nichelle dari kelas 8D. Menurut saya, kegiatan kemarin sangat menyenangkan dan seru. Karena Kak Jessica mengajarkan saya mengenai arti kehidupan. Contohnya dalam kehidupan, segala sesuatu akan terjadi dalam diri kita. Entah itu hal baik ataupun hal buruk. Bukan masalah saat kita berhasil melewati itu semua, tapi saat proses kita menjalani ujianlah yang membentuk diri kita sendiri yang sebenarnya. Sekian, terima kasih.